Assalamualaikum sahabat sembilan. Maulid Nabi merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 19 Oktober 2021. Di hari lahir Nabi Muhammad, umat Muslim tidak hanya mengenang Rasulullah, tapi juga menteladani sifat dan kehidupannya. Biasanya dalam perayaan Maulid Nabi di Indonesia, umat Muslim memperbanyak solawat. Perayaan Maulid Nabi di Indonesia berbeda tiap daerah. Terdapat beragam khas dalam perayaan Maulid Nabi di Indonesia. Perayaan Maulid Nabi di Indonesia biasanya dengan membaca manaqib Nabi Muhammad, tiba, dan lain-lain. Akan tetapi, berbagai daerah di Indonesia tetap melestarikan perayaan Maulid Nabi dengan cara yang berbeda-beda. Berikut ini 6 perayaan Maulid Nabi di Indonesia versi 99 Channel. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari 99 Channel. Gerebek Mulud. Gerebek Mulud merupakan perayaan Maulid Nabi yang biasa diadakan di Solo dan Yogyakarta. Acara Gerebek Mulud biasanya ditutup dengan arak-arakan gubungan yang berisi aneka ragam makanan tradisional hingga hasil bumi dan dibagikan kepada masyarakat. Bunga Lado. Perayaan Maulid Nabi di Padang, Pariaman, Sumatera Barat dilakukan dengan tradisi bernama Bunga Lado. Bunga Lado memiliki arti sebagai pohon uang. Oleh karenanya, masyarakat di sana biasanya menghias pohon buatan dengan uang kertas asli. Selain itu juga terdapat tradisi malamang, makan bajama. Kegiatan tersebut antara lain membuat lemang, kue yang akan dibawa ke masjid dan dinikmati bersama. Beresan. Perayaan Maulid Nabi di Mojokerto tak kalah riuh dari di Solo dan Yogyakarta. Tradisi keresan merupakan kegiatan menggantungkan sejumlah hasil bumi seperti kelapa muda, jagung, singkong, nanas, terong, serta aneka hasil bumi lain di pohon keresan atau talok. Selain menggantungkan hasil bumi, warga juga meletakkan kebutuhan pokok seperti sandal, pakaian, topi, dan disusun secara rapi. Setelah didoakan bersama, aneka hasil bumi dan kebutuhan pokok yang disusun rapi tadi lantas diperebutkan masyarakat sekitar. Ba'ayun Maulid. Di Banjarmasin, perayaan Maulid Nabi dilakukan dengan tradisi Ba'ayun Maulid. Tradisi Ba'ayun Maulid dilakukan dengan cara membaca atau berzikir dan bersolawat Nabi dengan berayun di ayunan. Kegiatan ini diikuti dari segala usia dan biasanya dilaksanakan di sekitar masjid. Agar tampak meriah, tak jarang ada yang menghiasi ayunan dengan pernak-pernik dan janur. Maudu Lampoa. Salah satu tradisi di Sulawesi Selatan yang unik yakni Maudu Lampoa atau Maulid Besar. Kegiatan ini berupa menghias perahu dengan telur hias dan selendang warna-warni. Perahu hias ini berada di sepanjang tepian sungai dan diisi beragam bahan makanan tradisional. Makanan ini nantinya dapat dinikmati masyarakat setempat. Ngerobok. Tradisi ngerobok merupakan salah satu bentuk perayaan Maulid Nabi di Banten, Jawa Barat. Ngerobok merupakan tradisi arak-arakan hadiah yang dikemas dan dibentuk sedemikian rupa. Hadiah tersebut dibentuk beragam, mulai dari miniatur bangunan maupun kendaraan. Isi dari hadiah yang diarak itu beragam, mulai dari makanan, minuman, pakaian, aneka kebutuhan yang lain, serta uang. Namun yang pasti,
hampir di setiap daerah di Indonesia selalu menggelar pengajian. Itulah beberapa perayaan Maulid Nabi di Indonesia di berbagai daerah. Apakah daerah kalian juga memiliki tradisi tersendiri dalam merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Jangan lupa untuk share video ini ke akun sosial media kalian agar yang lain juga tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.